Halo everybody. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang pentatonic, the power of pentatonic. Adalah salah satu scale yang biasa gue mainin dan emang salah satu favorit scale gue gitu. Hampir di permainan gitar gue itu 90%-nya pentatonic, men. Selain emang nge-blues pentatonic banget basicnya ya. Selain blues, kadang segala genre musik sih gue tabrak aja pakai pentatonic gitu. Jadi kalau gue main rock, main pop, bahkan main fusion sekalipun gitu, gue hajar pentatonic aja gitu. Jadi di video kali ini gimana nih caranya kita main fusion tapi pakai satu scale pentatonic aja, bisa enak gak sih gitu? Ya menurut orang lo kalau fusion harus bisa kromatiknya lah, diminisnya lah, apa segala macemnya lah. Pusing gua kalau ngebahas itu, pusing Dorian lah, apa segala macem, mixolydian, bodo amat. Gua hajar, kita tabrak aja pakai pentatonic aja ya. Ya menurut gua sih kalau main musik sih lo nyampein aja gitu apa yang lo mau nyampein gitu. Lo kasih the best yang lo bisa aja gitu. Kalau lo cuman bisa pentatonic, lo hajar pentatonic, best pentatonic yang lo bisa gitu. Bukannya berarti gue ngeracunin lo harus main pentatonic, ya enggak juga gitu. Ini gue balik lagi, ini gue secara pribadi gitu. Kalau lo emang suka apa gitu, scale yang lo favorit lo, ya lo kasih aja gitu, mainin aja the best yang lo bisa gitu. Lo cuman bisa pentatonic, kasih aja pentatonic, the best pentatonic yang lo bisa gitu. Nah sekarang gue mau praktekin pakai backing track musik genre fusion, gua tabrak pakai pentatonic. Gua enggak aneh-aneh gitu, maksudnya enggak kasih scale-scale yang enggak gua kasih-kasih gitu. Gua full pentatonic aja ya. Kita coba hajar ya. Ini gua pakai backing track, ini mainnya di E minor. Standar E minor pentatonic. Gue main pentatonic aja, full hajar pentatonic. Oke ya, mulai ya. Tarik mang. Contoh. Pentatonic men. Pentatonic juga ya, cuman pakai scale yang berbeda ya. Ya. Kita kasih blue note-nya dikit. Pentatonic dasarnya.
Jadi ya gitu men, maksud gua saat lo main gitar nih, lo sukanya di mana nih? Lo kasih best, the best yang lo punya aja gitu dengan pentatonik simple kayak gini aja. Yah, buat mainin musik-musik fusion, walaupun nggak enak banget sih, tapi setidaknya ya bisa lah, nggak malu-maluin lah gitu dengan pentatonik doang nih, dengan pentatonik aja nih, paling sedikit mix blue note sama gue tadi ada keceplosan main. Typingnya juga pakai scale pentatonik aja. Ya intinya main musik itu dengan jujur main aja the best yang lo bisa, lo kasih the best yang lo bisa, pasti akan terdengar lebih jujur dan lebih enak, intinya gitu. The power of pentatonik, hanya dengan pentatonik kita bisa kok mainin musik-musik fusion. Nah, jadi buat teman-teman yang pas nonton, gimana nih pentatoniknya, kok mainin dari ujung-ujung nih? Gua kemarin sempat bikin fingering pentatonik ala gua, jadi lu bisa pelajarin di situ. Nanti lu coba praktekin aja nih, cari backing track fusion rock kayak begini. Kalau teman-teman banyak yang nanya, "Bang, backing tracknya di mana?" Gua di YouTube, yang cari aja fusion ya. Ini kalau nggak salah jazz fusion ya, jazz fusion rock, jazz rock fusion gitu. Lo tinggal cari aja. Nah, lo tinggal olah aja gitu. Simpel-simpel aja, kayak tadi gue main nada-nada simpel kok, nggak jelimet gitu. Yang penting kasih aja the best yang lo bisa. Kalau gue pentatonik, kalau lo apa, silahkan komen aja. Lo paling suka scale apa? Kalau lo pentatonik, lo misalnya lo suka nih, asik nih Bang Freddy pentatonik lah, lo bisa ikutin di video gue sebelumnya, gue pernah upload tuh fingering pentatonik ala gue. Nah, ntar lo bisa nguasain nih dari ujung ke ujungnya. Nah, kita tinggal praktekin aja main pentatonik, best pentatonik cara lo. Kalau cara gue ya kayak seperti ini. Jadi semua aliran musik itu menurut gue nggak usah dikotak-kotakin. Main musik ini harus pakai scale ini, main musik ini pakai scale ini, pakai aja apa yang lo bisa, apa yang lo punya, lo pakai aja, pasti akan beda. Thank you, semoga bermanfaat. Ciao.